ini dia guys, Pasar Ateh Bukit Tinggi ya. Kita lihat ini tulisannya. Oh no, tulisannya nih dekat banget nih, Pasar Ateh Bukit Tinggi. Pasar Ateh itu artinya pasar atas guys, karena selain pasar atas di sini ada pasar bawah, ada juga pasar lereng, ada pasar awur kuning. Jadi ini baru ke pasar atas. Nanti kita lihat ya pasar lain ya. Oke, yuk. Nah, kita sudah sampai di atas rooftop. Kita sudah sampai di atas rooftop Pasar Ateh, guys. Nah, di sini nih, ini sebenarnya ini siang ya, siang hari. Tapi terasa sejuk gitu ya. Yang tuh nggak usah pakai payung. Oh, emang dingin sih. Enggak tahu ini berapa derajat, tapi dingin, dingin banget ini, dingin-dingin. Dan sekarang kita keliling di sini. Kita kenalan dulu nih, ada cewek-cewek cantik ini. Halo, halo. Dari mana ini? Dari Win. Win apa nih? Win Bukit Tinggi. Oh, jadi ini mahasiswa, mahasiswi ya? Yeah. Mahasiswi, udah pada semester berapa? Semester 5. Ini ngapain ke sini? Belanja? Pergi main. Oh, refreshing ya? Yeah. Jangan kuliah terus ya? Oke, makasih ya. Yeah. Foto? Oke. Sekarang kita foto dulu guys sama subscriber yang nih, yuk. Siapa yang foto? Di atas Pasar Ateh ini ada tempat ya yang memang khusus untuk kita foto-foto, duduk-duduk, nongkrong ataupun apapun. Itu ada namanya Terra Zone. Mungkin Terrace Zone ya. Jadi dari sana orang foto-foto nanti akan langsung kelihatan jangkadannya seperti itu guys, tanpa terhalang oleh orang-orang lain, oleh objek-objek lain seperti itu ya. Jadi memang ini sekarang untuk pariwisata ya, sangat dimanjakan sekali. Dari rooftop ini kita bisa melihat tulisan Terra Zone di sana ya. Tapi untuk naik ke Terra Zone ini kita harus naik dari dalam Pasar Ateh. Nah, ini dia tempat foto-foto dengan latar belakang jam gadang nan elok di belakang. Kita lihat di bawahnya ada yang sedang foto-foto itu. Dan sekarang kita akan lihat juga jam gadang dari rooftop ini. Ayo kita lihat ya seperti apa jam gadang dari atas. Come on. Oke, kita mulai dengan memutar kamera dari sebelah kiri Eyang. Nah, itu dia langsung kelihatan jam gadangnya, keren banget guys. Di bawah, di belakangnya ada Gunung Merapi. Dan inilah suasana Kota Bukit Tinggi di sekitar jam gadang ya. Ini pemandangannya kalau kita lihat dari atas seperti ini, indah sekali kotanya, ada gunungnya di sana. Dan ini sekarang kamera kita putar menuju ke lokasi Pasar Ateh ya. Dan ini adalah rooftop ya, tempat Eyang mengambil gambar. Tempat Eyang mengambil gambar ini. Jadi memang ada tangga ya untuk naik ke atas. Dan dari sini juga kelihatan Terra Zone yang tadi kita lihat. Dan kota dari sisi lain jam gadang ini kelihatannya seperti ini. Dan selalu indah ya, karena semua Kota Bukit Tinggi ini dikelilingi oleh gunung, sehingga membuat dia sejuk ya. Setelah kita melihat-lihat jam gadang dari atas seperti ini, sekarang kita akan turun. Sekarang cukup ya, kita lihat dari atas, kita mau turun ke bawah. Oke, sekarang kita mau turun ke bawah, kita akan melihat-lihat situasi jam gadang dari dekat. Nah, sekarang ya kita keliling lagi di bawah pasar, di bawah jam gadang ya. Jam gadang ini ada di depan Pasar Ateh. Kalau tadi kita di atas ya, di atas di Pasar Ateh itu di sono ya, di rooftop. Sekarang kita di bawah ya. Di bawah kita melihat ya. Apa sih, kita selalu update ya seperti apa jam gadang hari ini ya. Ternyata hampir kaget deh. Ini ada tukang jualnya. Aduh. Hampir kaget tadi kena tembak. Jam gadang hari ini ada seperti biasa. Ini pasti banyak yang dagang. Kemudian di sana itu kita lihat seperti ada bazar. Kita lihat apa yang dijual di bazar yang warnanya merah-merah itu. Kita lihat ya. Mereka tuh pas di sekeliling jam gadang loh. Ini nih, ini jam gadangnya seperti ini. Nah, itu yang jualan. Kita mau lihat yuk. Nah, sekarang mari kita keliling-keliling ya di sekitar jam gadang ini untuk melihat bazar ini jualannya apa aja.
sekarang kita lihat-lihat aja dulu ya. Pastinya ini banyak sekali yang jualan. Kelihatan dari atas tadi itu banyak sekali gazebo merah seperti ini. Dan ini dia yang dijual ya. Ada baju, ada apa lagi ya. Kita ke sana ya. Kita coba lihat dulu di sana apa. Ini ada yang baru pasang ini. Dia sedang pasang pamflet di depan. Kita lihat nih seperti apa ya. Kayak aksesoris-aksesoris wanita ya. Seperti ini yang menarik perhatian. Jam gadang guys, sama rumah gadang. Jam gadang, rumah gadang, sama-sama gadang mereka nih berdua di sini ya. Oke, kita lanjut lihat-lihatnya. Nah, kalau ini banyak apa nih? Banyak baju ya. Baju anak-anak, daster ibu-ibu, sama souvenir. Ibu, silakan ibu. Iya, lihat-lihat bu. Tengok aja boleh ya, tengok dulu ya. Ini kayak handmade gitu ya, kayak buatan tangan ya? Iya, ini tangan ini, disulap tangan. Buatan mana nih? Ini buatan sini. Ini berapaan nih kayak gini? Ini yang mana? Nih, yang mana? Ini yang 1.200.000. Berapa? 1.200.000 ya? Sama kain bawahnya ya? Iya, bahannya bagus. Adem. Iya, bahannya adem. Adem. Yang ini punya kita. Oh iya, ini juga sama cantiknya nih. Ini 4,5. 4.500.000? Nah, 450.000. Kok murah ini biasa. Ya? Oh biasa? Ini yang di mesin, kalau ini kan yang tangan disulap. Ini mesin? Iya. Oh, ini tangan ya, beneran ya. Tangan bagus banget ya. Iya. Masih lagi buat ibu lihat lah. Apa kita promosi aja dulu ya? Iya. Di sini ini bagus-bagus banget ya. Gak apa-apa ya bu ya. Iya, ini banyak juga. Kita promosiin ya. Kalau ini yang mesin tadi nih? Ini yang 7,5. Oh, 7,5. Bahannya ini katun Paris. Oh iya. Iya, lembut lagi bahannya, bagus. 7,5. Silakan. Ini katun. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, lanjut. Ini katun. Ini katun. Ini yang buat Oke, sekarang kita lanjut ya kelilingnya ya. Kalau tadi dari sisi sana itu banyak pakaian seperti itu. Sekarang kita coba jalan lewat sisi sini ya. Kita mau lihat ada apa di sini. Sepertinya di daerah ini banyak makanan ya. Ada yang jual sosis bakar. Sosis bakar. Ini ada mango seperti ini. Ada keripik ya, kerupuk apa sih, sanjay segala macam ada di sini. Ini ada kaos menarik perhatian, kita lihat. Ini ada kaos Lai Takana. Artinya apa? Ingat nggak? ingat. Ini apa, Kak? Ini ketek tak anjo-anjo, gadang tak biasa, gayek tak ubah tidur. Artinya apa? Kalau udah terbiasa dari kecil sifat kayak gitu, udah besar nggak bisa di. Oh gitu, ini apa ya, XL? Ini, oh tapi tipis banget ya, berapa ini? Ada ukuran 35. Oh tapi tipis banget ya bahannya ya? Nggak lah dulu, abu-abunya bagus bahannya, Kak. Oh, nggak kita tipis, Kak. Nggak bahannya. Cuman tulisannya bagus, tapi ya nggak lah. Udah ya, lihat aja. Ini abu-abu nih, Kak. Ini kerudung, Kak. Rp100.000, Kak. Iya. Ini makanan ya. Sekarang ini nih, ini apa nih, kapik-kapik? Pisang kapik. Berapa itu satu? Rp15.000. Satu aja? Satu aja berapa? Rp7.000. Rp7.000. Enggak boleh Rp5.000. Enggak boleh Rp5.000. Minta satu. Iya. Menyobain. Makan di sini ya. Iya. Oke. Jadi ini pisang mateng kayak gini. Dibakar. Ini dibakar pakai apa aja nih? Mentega? Enggak pakai apa-apa? Enggak. Terus ini dipakai, ini apa? Pakai kelapa. Pakai kelapa gini, guys. Ini 7.000 ya? Iya. Oke. Terus makannya? Ya, langsung makan. Dilipat gini enggak? Iya. Gini. Ya. Oh, gini ini. Terus sekarang yang mau makan, guys.
Ayo makan ya. Enak bu. Pisangnya aja udah enak. Pisangnya aja udah enak. Makan pisang enak, belum lagi gulanya apa nih? Kelat. Srikaya. Srikaya. Belum lagi srikayanya, ini aja udah enak deh. Ini jajanan tradisional ya? Iya. Tapi yang jualnya anak milenial ini. Ini anak muda nih yang jual nih. Hai, hai juga. Oke, okay. Yang lanjutkan makan dulu sampai habis ya. Makan, makan. Mari makan, mari makan. Terima kasih. Ini ada lebat. Ini apa? Risol. Ini apa yang kecil? Sole sayur, Bu. Apa? Sole sayur? Sayur. Di dalamnya isinya sayur? Iya, sayur aja. Kalau ini? Kalau ini ayam. Ada ayam ini? Daging. Daging. Kalau ini sayur aja? Iya. Oh, ho, ho, ho. Harganya, harganya ini? Ini berapa? 45.000. 45.000? Heeh. 310.000. 4.001. 4.001. Berarti harganya ini. Ah, coba yang sayur ya. Coba, coba, coba makan dulu. Ini coba yang sayur. Ini yang 45.000. Oke. Okay. Enak. Enak-enak. Aku mau. Nah. Mau yang ini. 45.000. Ini udah dimakan satu. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan satu lagi, guys. Jangan tutup dulu. Follow juga IG Eyang Putri. Biar kita akrab gitu loh.